Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Capek sekali kejar-kejar sabar. Lu jangan kayak begitu. Tidur-tiduran di sofa. Kalau mau tidur di atas, ah, di tempat tidur. Lagi pula, kamu belum mandi, belum gosok gigi, belum cuci muka. Tidak boleh langsung tidur. Hah? Saya capek, Pak Tua. Lagi pula, saya malas mandi. Dingin. Enggak boleh begitu. Kamu mandi dulu. Ya, Pak Tua. Nanti saya mandi. Ya, mandi. Abas, teman-teman, kulindu kalian, pelaku modo, kulindu, tante, kulindu, aku udah gak betah lagi tinggal. Aku mau cepat-cepat ke presiden untuk tolong kakak Abas. Mau tangkap anak kecil? Nggak bisa! Kalau besok kalian belum bisa tangkap, saya akan potong gaji kalian. Understand? Understand. Yakin nih mau syuting di sini? Katanya kan di sini serem. Oke, yuk. Oke, Pak. Oke, yuk. Teman. Oke, yuk. Masuk. Mengambil tongkat sakti kepala komodo. Kami gagal, Nde Tua. Gagal lagi? Melawan anak sekecil kurek kamu tidak bisa. Tadinya saya sudah dapat tongkatnya, tapi dia dibantu sama teman-teman kotanya. Iya, Nde Tua. Tua. Aku akan kasih senjata lagi. Apa ini, Nde Tua? Ayunkan kalung itu di depan kurek. Dia akan menuruti apa perintah kamu, Safar. Baik, Nde Tua. Dengan kalung ini, besok kita orang pasti berhasil. Sekarang kalian istirahat. Baik, Nde Tua.
Saya sisa dua. Sekarang, tenang. Udah, lanjutin lagi. Apa-apaan ini? Gue mau menang, lu acak-acak loh. Itu orang. Tuan, sepeda aku ya datang lagi. Gawat, tuduh. Kamu lari. Kasih, kamu juga ikut keliru lari. Biar aku sama Indian juga mereka. Ayo. Stop. Nih, lawan jurus Siamang Mabok dari Samosir. Berani. Bos, kabur aja bos. Ilmunya hebat bos. Longo juga takut. Nanti luka-luka dipukulin sama dia. Cundang. Lila, aku udah gak kuat lari. Kamu lari aja duluan sana, ayo. Kasih, kamu gak apa-apa kan? Aku tinggalin. Gak apa-apa kok. Tapi udah sana, ayo. Loh. Itu teh bocah yang kita cari. Bukan, itu kulitnya putih. Biasanya yang kita cari kan kulitnya hitam. Ya udah cepetan kejar. Kriwil. Ada yang lain yang ngejar Kriwil sih? Nih, badan aku kenapa nggak bisa bergerak? Badan kamu kenapa? Makanya jangan cari perkara sama Safar. Rasain nih. Rasain. Eka. Lihat ini. Jangan lihat Indah. Indah. Tidurlah. Bangun. Kok bodoh gitu? Makanya, kalau saya lagi hipnotis orang, jangan kau lihat ini. Ayo. Hah? Ya ampun, kok ini tidur di jalan? Ini oleh Safar. Badan kamu kenapa nggak bisa bergerak? Cepat bangunin Indah. Iya, Indah. Indah bangun, Indah. Ngejar Kriwil. Gawat. Kriwil pasti ketangkep nih. Aku kemana? Aduh. Meski harus terjatuh, jangan pernah menyerah. Walau apa yang terjadi, burik tuh bawa di sekitar sini nih. Percayalah, Tuhan bersama. Jangan aku bercanda. Maaf, bos. Saya harus melakukan sesuatu. Enggak, bos. Gara-gara kamu bau horek jadi hilang. Bos. Kenapa? Bos, bau. Bau. Sudahlah. Ayo kita cari horek lagi. Indah. Kamu kemana, Tondok? Udah jam segini, kamu malah belum pulang. Aduh, ya Gusti. Kemana nih anakku? Aduh. Dok. Kamu tuh kemana aja sih? Mau kemana kamu? Duduk dulu. Papa mau ngomong. Pokoknya mulai besok,
Pulang sekolah kamu udah boleh keluyuran. Kamu harus cepat pulang karena sorenya kamu mesti les tari. Ngerti kamu? Lah. Nggak aja nggak ditangkap Safar. Kalau ditangkap Safar bahaya nih. Pinter. Mami, Loli lapar nih, pengen makan mie goreng. Bentar ya sayang, Mami kan lagi lihat sinetron, ceritanya lagi seru. Ternyata ya, Mami lebih sayang sama sinetron daripada Loli. Mami jahat. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Mami jangan ngomong kayak gitu ya. Gini-gini, bikin mie gorengnya nanti aja ya. Kita tunggu Kasih, biar Kasih yang bikinin. Aduh, Mami. Kalian berdua berisik banget sih, ha? Nggak lihat apa? Papi lagi nonton TV, ha? Nggak lihat, ha? Kamu nggak bakalan pingsan kalau nungguin Kasih. Kasih itu pulangnya lama. Dia kan lagi kelepan tuh sama si Kriwil dan teman-temannya itu. Oh, jadi Kasih sudah mulai kurang ajar. Assalamualaikum Tante, Om Loli. Bagus. Ampun Tante. Sekali lagi kamu pulang telat, kamu gak usah sekolah. Jangan Tante, jangan. Kasih mau sekolah Tante. Sekarang kamu bikin mie buat Loli dan habis itu bersih-bersih rumah. Udah-udah sama-sama. Ya Tante. Aku aja kalau anak kecil nggak boleh kaya banyak. Tunggu, aku boleh Om. Oh, nyusul. Bang Bonal, cuma mau tanya, apa lihat si Kliwil ada main dengan Potak? Gak ada, cuma kami berdua ya dari tadi. Kenapa rupanya? Ya, itu orang pulang sekolah, belum pulang-pulang sampai sekarang. Kemana oi mesti cari ya? Kok gak ada jumpa dia? Enggak. Gak ada. Kasian juga ya kalau dari pulang sekolah. Sudahlah, oi biarkan cari sendiri. Sudah mengganggu perjalanan Bang Potak. Iya, carilah si gelap itu ya. Terima kasih, lapar Bang. Lapar ini. Oh, juga lapar. Kemana lagi ini si Kriwil? Oh, tadi ke sana sudah. Ke sini sudah. Ke sana sudah cari. Ke sana juga sudah. Apakah si Kriwil nyari oi tidak ya? Hei, bagus sekali. Kalian memang bisa handalkan. Kamu memang kemanain baby komodo saya? Kan saya sudah bilang, baby komo, saya lepas diserang Musa. Lepas? Oh lala lele, masa sih lepas? Emangnya baby komodo milik Mustafa tua? Itu kan baby komo? Ya punya saya dong. Gara-gara kamu, saya hilang miliaran rupiah. Sebagai penggantinya, akan jual kamu ke sirkus. Bos, ini bos. What is this? Saya juga nggak tahu, bos. Itu punya si Kriwil. Wow, hebat. Oke, saya memang bisa jual ini dengan harga mahal. Jangan, Mr. Petua. Itu punya kakakku. Kurung dia. Lau, lau, lele.